Setiap orang membutuhkan uang untuk melanjutkan hidup. Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu, setiap orang juga dapat menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang agar hidupnya bisa terus berjalan. Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pada tahun 1984, di Detroit, Michigan, Amerika Serikat, Gilbert Galvan divonis hukuman 18 bulan penjara atas tuduhan penipuan. Namun, 6 bulan kemudian, Gilbert berhasil kabur dari penjara dan pergi ke Kanada. Welcome to Canada. And in this case, Ottawa was about as well. Gilbert menetap di Ottawa sambil mencari berbagai pekerjaan. Dia membaca setiap loker dan melamarnya untuk mencari uang demi melanjutkan hidupnya. Salah satu lowongan pekerjaan yang Gilbert datangi adalah perusahaan es krim. Gilbert pun bertemu dengan seorang tukang es krim keliling dari perusahaan tersebut dan lalu melamar pekerjaan itu. Namun sebagai syarat kelengkapan pekerja, Gilbert membutuhkan KTP. Akan tetapi karena dia kini menjadi buronan, Gilbert tidak mungkin menggunakan identitas aslinya. Dan oleh karena itu, dia meminjam KTP dari seorang gelandangan dan memakai nama Robert Whiteman. You got an ID in that wallet? Yeah, why? Robert Whiteman. Dan sejak saat itu, Gilbert akan kita panggil sebagai Robert. Dan dia menjadi tukang es krim dengan rompi pelanginya. Malam harinya, Robert mencari tempat tinggal. Ia memilih penginapan yang dikelola oleh gereja karena ia yakin bahwa tempat ibadah selalu terbuka untuk siapapun. Selain itu, tempat ini tidak akan dicari oleh polisi. Semula, resepsionis penginapan yang bernama Andrea menolak kedatangan Robert karena dia datang terlalu malam. Namun karena pintarnya Robert memberi alasan, akhirnya dia membiarkan Robert tinggal beristirahat di sana. Dan keesokan paginya, Robert mulai harinya sebagai penjual es krim dengan penuh semangat. Dia menawari setiap orang yang lewat dan tak bosan meneriakan es krim supaya orang pada datang. Robert menjalani rutinitasnya itu setiap hari dan pelan-pelan dia bisa menabung dari hasil penjualan es krimnya. Sayangnya, kesenangan Robert harus terhenti pada suatu hari. Perusahaan es krim tempatnya bekerja sedang melakukan inovasi. Beberapa tukang es krim keliling harus dipecat karena penjualan mereka akan digantikan oleh mobil truk. Robert pun tak luput dari PHK. Ia lantas kecewa dan marah, apalagi perusahaan tidak memberikan pesangon kepada dirinya. Namun ia tak bisa melakukan apa-apa selain mencari pekerjaan baru yang bisa menopang hidupnya. Malamnya Robert pergi ke bar. Di sana ia mengamati jaringan kriminal di kota itu dan mengetahui bahwa ada seorang pimpinan bernama Tommy Kay. Tommy Kay ini memiliki bawahan yang membantunya bergerak dalam bidang kejahatan. Pulang dari bar, Robert datang kembali ke penginapan, bertepatan dengan Andrea yang baru saja menutup pintu dan akan pulang. Robert pun kembali terlalu malam, sehingga Andrea menegurnya dan melarangnya masuk. Namun, Robert bukannya pulang, ia justru mengajak Andrea pergi berkencan. Malam itu, Andrea mulai mengenali Robert. Robert menceritakan masa kecilnya yang tak indah, sehingga ia merasa bahwa pertemuannya dengan Andrea merupakan harapan baru dari hidupnya yang runyam. Selain Robert, Andrea juga menceritakan bahwa dia adalah yatim piatu. Keluarga Andrea juga terlilit utang dengan bank karena adanya kesalahan sistem yang gak adil. Dari situ mereka berdua pun saling tertarik dan akhirnya jatuh cinta. 8 bulan kemudian, Andrea dan Robert menjalani hubungan yang serius. Namun saat itu, Robert mulai mendengar kabar bahwa dirinya diumumkan sebagai buronan melalui koran dengan nama Gilbert Galvan.
Oleh karena itu, Robert pun berbohong pada Andrea bahwa dia akan pergi keluar kota untuk sebuah pekerjaan. Dan dengan berat hati, Andrea pun merelakan kepergian Robert. Keesokan harinya, Robert pun berangkat ke Vancouver. Di sana, Robert mencari pekerjaan, namun ternyata sangat sulit ia masuki. Upahnya terlalu rendah, sedangkan pekerjaannya terlalu berat. Bahkan ketika Robert melamar pekerjaan sebagai tukang cuci piring di sebuah restoran, pihak restoran mengaku jika posisi tersebut sudah diisi oleh orang lain. Robert pun kecewa karena itu tandanya dia masih harus menganggur lagi. Saat hampir putus asa, Robert melihat mobil pengiriman uang ke bank. Diam-diam dia membayangkan akan mencuri uang itu dari mobil tersebut. Namun, untuk mengusir pikiran buruk tersebut, dia pun menelpon Andrea. Di telepon, Andrea memberi kabar bahwa dia hamil. Berita itu tentu sangat membahagiakan Robert, dan oleh sebab itu dia bertekad untuk mendapatkan uang dalam jumlah yang banyak dan secepat mungkin. Robert pun akhirnya memutar otak untuk mendapatkan uang. Ia punya inspirasi setelah melihat kantor bank ada di seberangnya. Dan oleh karena itu, Robert pun datang ke bank, kemudian mengamati sistem keamanan yang ada di sana. Selain itu, Robert juga pergi ke tempat penyewaan kostum. Dia berbohong sedang mendalami peran sebagai aktor dalam sebuah audisi. Lalu, dia meminjam baju dari sana. Padahal yang sesungguhnya terjadi adalah Robert sedang menyamar untuk melakukan sebuah perampokan bank. Dia pun memulai aksinya dengan menyamar sebagai pengawas keamanan yang bertugas meneliti tingkat keamanan bank tersebut. Dan tanpa disadari oleh pihak bank bahwa Robert sebenarnya hanya mencari celah di mana ia bisa mengambil uang dari bank tanpa ketahuan. Robert pun juga mengikuti kelas make up karakter untuk memperdalam penyamarannya. Dan oleh sebab itu, dia akhirnya pandai dalam menggunakan wig, kumis palsu, bahkan efek kerutan di wajah seperti orang yang udah tua. Setelah mempelajari banyak hal, hari ini Robert memulai aksi pertamanya. Dia sebenarnya gugup luar biasa, namun dia meyakinkan dirinya bahwa dia bisa melakukannya. Gak lama kemudian, Robert pun memasuki bank. Pada aksi perampokan pertamanya ini, dia benar-benar kacau tanpa persiapan. Dia gugup dan bahkan dia nggak nyangka bahwa dia akan mendapatkan uang sebanyak itu. Akan tetapi, Robert berhasil membawa kabur sejumlah uang dan hal itu membuatnya sangat gembira. Setelah berhasil merampas sebuah bank, Robert akhirnya mengembalikan kostum sekaligus memasukkan uangnya dalam koper supaya tidak ketahuan. Setelah itu, Robert berniat pulang. Namun saat di bandara, dia melihat ada mesin pemeriksaan tas, sehingga ia pun memindahkan seluruh uangnya ke dalam bajunya supaya nggak dicurigai. Akan tetapi, ternyata dalam penerbangan lokal, ia nggak perlu menyerahkan tasnya dalam mesin itu. Hal itu menjadi catatan penting bagi Robert untuk melakukan aksi selanjutnya. Di lain tempat, Detektif Snide mencari jejak perampokan barang berharga yang dilakukan oleh jaringan Tommy Kai. Akan tetapi, dia belum bisa menangkap jaringan itu karena belum menemukan bukti yang kuat. Oleh karena itu, Detektif Snide terus melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap rangkaian kasus yang mengarah kepada Tommy tersebut. Khusus dalam kasus ini, seorang detektif dari kantor polisi daerah lain bernama Hoffman datang membantu. Mereka berdua akhirnya bekerja sama untuk menangkap satu persatu anak buah Tommy sampai bosnya bisa tertangkap. Untuk mendukung kelangsungan pemeriksaan kasus ini, Snide dan Hoffman mengajukan proposal mereka kepada atasan. Mereka meminta ditugaskan untuk terus memeriksa kasus ini karena jika jaringan perampokan ini tidak diusut tuntas, maka akan terbentuk jaringan baru yang terus tumbuh dan merugikan masyarakat lain. Kembali lagi ke Robert. Pagi ini dia memberi kejutan pada Andrea.
Robert mengajak Andrea pergi ke sebuah rumah yang ternyata telah dia beli. Andrea cukup terkejut dan gak nyangka karena kejutan ini terlalu mendadak. Namun, supaya Andrea gak curiga, Robert berbohong bahwa dia kemarin bekerja dengan ayahnya sebagai analis keamanan. Pekerjaan itu cukup menjanjikan, sehingga kini Robert bisa membelikan rumah untuk Andrea. Hari-hari telah berganti. Satu tahun berikutnya, Robert menemui Tommy Kay. Ia membutuhkan jaringan yang lebih luas untuk mendukung kelancaran aksi perampokannya ke berbagai kota. Namun, Tommy awalnya meragukan kemampuan Robert. Namun di hari itu juga, Robert membuktikan pada Tommy bahwa dia bisa melakukan perampokan tanpa ketahuan hanya dalam waktu 3 menit saja. Dan ya, Tommy pun seketika kagum karena Robert benar-benar bisa melakukan hal itu. Dia pun akhirnya setuju bekerja sama dengan Robert dan bersedia memasukkan Robert dalam jaringannya. Robert memang menjalankan aksinya dengan brilian. Dia bisa menyamar menjadi siapa saja. Setelah bekerja sama dengan Tommy, Robert bisa merampok banyak bank di berbagai kota tanpa terdeteksi satupun. Dan hasil dari pencurian Robert sudah mampu membuatnya bisa membeli mobil, baju mahal untuk Andrea, bahkan bisa memasukkannya dalam klub orang kaya di maskapai penerbangan yang selalu ia naiki. Akan tetapi, di saat yang sama, aksi Robert ini telah menjadi berita utama dalam koran, meskipun belum ada yang tahu siapa identitas dari perampok tersebut. Siang ini, seperti biasa, Robert melaporkan hasil pencuriannya pada Tommy. Tommy sebenarnya cukup senang dengan pekerjaan Robert, namun lama-lama dia ingin meminta lebih. Oleh sebab itu, Tommy meminta Robert mencuri sebuah toko perhiasan. Awalnya Robert gak setuju karena hal itu jauh lebih beresiko. Perhiasan merupakan barang pribadi yang memiliki nilai lebih tinggi dibanding uang. Namun karena alasan itu jugalah Tommy meminta Robert untuk melakukan perampokan di sana. Dan demi meyakinkan Robert, Tommy pun memberinya sebuah senjata api untuk menunjang aksi kriminalnya. Sementara di tempat lain, Snyder dan Hoffman masih melakukan penyelidikan. Snyder membentuk sebuah proyek yang ia beri nama Proyek Cafe. Proyek Cafe ini merupakan markas mereka yang berisi para polisi yang khusus ditugaskan untuk meringkus jaringan Tommy Kay. Supaya proyek ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, Snyder memberi janji kenaikan pangkat kepada para polisi tersebut. Beberapa waktu kemudian, proyek kafe ini mulai membuahkan hasil. Tim Snyder akhirnya dapat mengumpulkan petunjuk tentang anggota yang ada dalam jaringan Tommy Kay. Hasil penyelidikan Snyder membuatnya bisa mengetahui jaringan yang dimiliki Tommy. Snyder juga berhasil memeriksa latar belakang anak buah Tommy, kecuali dua orang lain. Snyder curiga terhadap orang tersebut, karena sejak ia terendus masuk dalam jaringan, perampokan di kota justru menjadi lebih sedikit. Snyder ingin tahu apakah hal ini ada hubungannya dengan pemberitaan tentang perampokan bank di berbagai kota lain. Kita kembali ke Robert. Malam ini, Andrea tiba-tiba menemukan uang Robert yang sangat banyak. Oleh karena itu, Robert akhirnya menjelaskan bahwa dia adalah perampok bank. Andrea yang memiliki masa lalu buruk dengan bank cukup terkejut, namun tidak melarang tindakan Robert. Dia justru meminta Robert menunjukkan aksinya di hadapannya secara langsung. Akhirnya keesokan paginya, Robert mengajak Andrea menuju salah satu bank. Robert menjelaskan secara singkat tentang hasil pengintaiannya sehingga ia bisa mendapatkan kelemahan dan kesempatan sebagai senjatanya dalam merampok bank. Andrea merasa semua hal ini sangat baru bagi dirinya. Ia pun gugup, apalagi saat Robert mulai memasuki bank tersebut. Dari jauh, Andrea mengamati Robert yang berganti kostum dan menyamar sebagai orang lain. Dia benar-benar kaget sekaligus kagum dengan suaminya tersebut. Di dalam bank, Robert melakukan kejahatannya dengan membuat bangunan itu seolah-olah terbakar.
Ketika asap bohongan mulai keluar dan alarm berdering, pemadam kebakaran pun datang ke sana. Andrea yang panik di dalam mobil tiba-tiba didatangi oleh petugas pemadam kebakaran. Namun betapa terkejutnya Andrea karena ternyata petugas itu adalah Robert yang sedang menyamar. Robert pun membuka kostumnya dan mengeluarkan uang yang begitu banyak, membuat Andrea berteriak senang dan memuji keahlian suaminya itu. Setelah pertunjukan aksi Robert, Andrea pun meminta Robert berjanji beberapa hal. 1. Robert gak boleh ketangkep. 2. Robert hanya boleh merampok bank. 3. Robert hanya melakukannya saat mereka bisa memiliki uang sampai pensiun. Setelah itu, Robert harus berhenti dan fokus dengan bayi mereka. Robert pun menyanggupi syarat dari Andrea tersebut. Dan keesokan harinya, Snyders dan Hoffman kembali mengamati bar milik Tommy. Di sana mereka menemukan petunjuk bahwa dua orang tanpa identitas itu selalu menaiki kendaraan yang sama. Dan kendaraan itu terdaftar atas nama Andrea Hudson. Kecurigaan Snyder semakin menjadi. Dia pun akhirnya memeriksa sendiri dengan masuk ke bar untuk menemui orang itu. Di dalam bar, Robert berbicara dengan Tommy. Dia sedang memikirkan proyek perampokan toko perhiasan. Dari jauh, Snyder mengamati Robert dan juga Tommy. Untuk menyelidiki Robert lebih cermat, Snyder berpura-pura ke toilet. Di sana, Robert muncul dengan pakaian jas formalnya. Hal itu membuat Snyder menyimpulkan ternyata selama ini dua orang yang ia cari adalah satu orang yang sama. Snyder melaporkan temuannya pada Hoffman. Setelah itu, ia memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki tempat penyewaan kostum dan toko aksesoris di kota itu. Malam harinya, Snyder ditelepon karena salah satu anak buah Tommy akhirnya berhasil ditangkap oleh timnya. Selain itu, Snyder juga menemukan fakta bahwa orang yang ia curigai adalah Robert si bandit terbang. Si perampok misterius yang melakukan perampasan di berbagai bank dan di banyak kota. Snyder terus melakukan pencariannya sampai ia menemukan tempat penyewaan kostum Robert. Di sana, resepsionis mengatakan pengakuan Robert sebagai aktor yang akan mengikuti audisi akting. Setelah menghasilkan beberapa temuan itu, Snyder pun meminta bantuan ke kantor polisi tim yang lain untuk meringkus aksi Robert dalam merampok bank. Dan hari ini, Snyder meminta timnya berjaga di sekitar bank. Akan tetapi, tiba-tiba dia menemukan sesuatu yang mencurigakan di seberang jalan. Snyder melihat seorang kurir sedang kepayahan membawa kiriman sebuah tanaman di depan toko perhiasan. Snyder pun meminta anak buahnya yang berjaga di area pertokoan untuk lebih waspada. Snyder juga memerintahkan anak buahnya memeriksa plat nomor mobil van yang dipakai oleh orang mencurigakan itu. Ternyata di dalam toko perhiasan itu memang ada Robert dan temannya sedang menyamar sebagai petugas CCTV. Setelah memperbaiki CCTV, Robert mulai merampas berlian yang dipajang di sana. Dia juga menodongkan pistol supaya pegawai toko menjadi takut dan menuruti semua perintahnya. Setelah itu, pegawainya memasukkan perhiasan ke tas Robert. Robert juga meminta temannya mengawasi pintu depan karena dia tahu kalau para polisi sedang mengincar mereka. Robert pun terus meminta pegawai toko itu untuk memasukkan seluruh perhiasan yang ada di sana. Namun ia tahu kalau polisi mendekat sampai akhirnya. Snyder yang mengetahui peristiwa itu langsung memerintahkan anak buahnya untuk ikut mengejar. Mereka tidak menyangka jika komplotan Tommy ternyata tidak merampok bank, melainkan merampok perhiasan. Snyder berusaha mengejar, namun dalam area pertokoan itu terlalu banyak orang dengan pakaian yang sama. Akan tetapi, Snyder cerdik. Dia berhasil menemukan Robert dan rekannya, sehingga ia pun mengikutinya. Namun, Robert gak kalah cerdik.
Dia terus berlari sampai ia bisa keluar dari sana tanpa bisa tertangkap oleh polisi itu. Dan setelah aksi perampokannya mulai diketahui oleh polisi, Robert pun langsung menelpon istrinya. Dia ingin Andrea berkemas supaya mereka bisa segera kabur dari kota itu. Akan tetapi ketika Robert pulang, ia justru menemukan Andrea yang kesakitan karena hampir melahirkan. Tanpa pikir panjang, Robert langsung mengantarkan Andrea ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian, Andrea berhasil melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Hal itu membuat Robert bahagia karena ia akhirnya menjadi seorang ayah. Dalam waktu yang bersamaan, Snitch terlambat meringkus Robert karena seisi rumah Robert sudah kosong. Dia marah karena ternyata dia kalah cepat dengan si perampok. Pulang dari rumah sakit, Robert mengajak keluarganya pindah rumah. Andrea pun bingung karena hal ini terlalu tiba-tiba. Namun Robert menjawab bahwa kejutan ini ia beri untuk Andrea untuk menyambut kelahiran anak mereka. Padahal sesungguhnya hal ini dilakukan Robert karena ia tahu polisi sedang mencarinya. Dan 1 tahun telah berlalu. Robert dan Andrea telah hidup bahagia di Ottawa bersama putri kecil mereka. Namun tiba-tiba Tommy datang ke rumah Robert dan berbahasa basi menanyakan kabar. Setelah itu Robert secara tersirat mengingatkan bahwa saat ini Robert adalah buronan. Banyak polisi yang mencarinya sehingga Robert harus sangat berhati-hati. Ternyata 1 hari sebelumnya, Snitch mendatangi Tommy. Dia menanyakan keberadaan Robert, sehingga mau gak mau, Tommy membocorkan tempat tinggal Robert kepada polisi. Setelah kedatangan Tommy, Robert menyadari bahwa uang simpanannya telah menipis. Ia pun memikirkan ulang untuk kembali merampok. Namun, niat Robert langsung ditolak oleh Andrea. Dia mengingatkan Robert bahwa Robert telah berjanji tidak akan kembali ke dunia itu lagi. Selain itu, mereka sekarang telah hidup sebagai keluarga yang bahagia. Akan tetapi, Robert tetap nekat pergi. Keesokan paginya, dia meninggalkan sebuah surat pada Andrea bahwa dia pergi menuju London. Sesuai dengan perkataan Tommy, ternyata selama ini rumah Robert telah diawasi oleh para polisi. Namun pagi ini polisi menyadari bahwa Robert udah kabur. Akhirnya dia pun meminta anak buahnya memeriksa bandara. Akan tetapi Robert tidak terdeteksi di bandara, stasiun maupun terminal bus. Akhirnya Snitch pun mencurigai penerbangan lokal. Ia pun langsung memeriksanya bersama Hoffman. Dan saat terbangun, Andrea pun menyadari Robert telah pergi. Setelah membaca surat dari Robert, Andrea menelpon suaminya itu. Namun Robert memintanya tenang. Robert bahkan meminta Andrea menjemputnya di bandara sore ini karena sebentar lagi Robert akan pulang. Namun seperti biasa, Robert adalah perampok yang pandai menyamar. Dia bisa sangat lihai menghindari polisi dan pasukan keamanan bank. Dia pun berhasil menuju bandara dan bersiap untuk pulang dan bertemu Andrea. Akan tetapi, Robert gak sadar bahwa salah satu petugas bandara telah mendeteksi keberadaannya dan melaporkannya kepada Snitch. Detektif Snitch pun ingin menghentikan penerbangan itu, namun Hoffman melarangnya. Mereka pun memutuskan untuk menangkap Robert di kota tempat tinggalnya. Sore ini, Andrea berangkat bersama putrinya untuk menjemput Robert di bandara. Namun, dia terlihat sangat cemas karena memiliki firasat yang buruk. Setelah sampai di bandara, Andrea merasa senang bisa kembali bertemu dengan Robert. Akan tetapi, firasat buruk Andrea akhirnya terbukti. Akhirnya Robert pun berhasil ditangkap. Akan tetapi saat Snitch menginterogasinya, ternyata para polisi belum bisa menemukan identitas asli Robert. Hal ini membuat Snitch kesal
dan meminta timnya untuk memeriksa kembali barang bukti yang mereka miliki tentang Robert. Di kantor polisi, Andrea merasa kesal dan marah karena Robert selama ini berbohong padanya. Namun Robert berani bersumpah bahwa sejauh ini hanya Andrea yang nyata baginya. Karena Robert tahu bahwa Andrea marah padanya, dia pun meminta Andrea untuk lari. Akan tetapi Andrea menolak usul Robert. Dia tidak ingin kabur. Andrea ingin menghadapi semua ini bersama Robert. Keesokan harinya, Tommy pun menemui Robert di penjara. Dia meminta maaf dan mengaku bahwa dialah yang membocorkan keberadaan Robert kepada polisi. Namun, Robert memaafkan Tommy dan berjanji dia tidak akan kembali menjadi perampok bank lagi. Beberapa bulan kemudian, Robert pun akhirnya divonis hukuman 20 tahun penjara atas tindakannya merampok di 59 bank dan toko perhiasan dengan total senilai 2,3 juta dolar atau setara 36 miliar rupiah. Mau gak mau, Robert pun menerima hal itu karena dia tahu bagaimana konsekuensi menjadi seorang perampok. I will come down to remind you of before. We can fly away from here. We can stay close, my dear. Swept up and away from all our fears. How are we supposed to know on our arms